Beres. Ada apa? Ada beres. Beres. Hah? Lu? Hobi? Tolongin gue, Tuan. Tampaknya dia keracunan obat. Masih dokter? Dia keracunan obat daftar G. Robi, kenapa jadi begini, Rob? Dia kena ekstasi, Tante. Nggak mungkin. Dia paling takut minum obat. Jangankan obat, jamu aja dia ogah. Robi itu anak baik. Kenapa? Kamu mau nyobain juga? Modal gue buat gaul bukannya obat, tapi otak, Rob. Ya, saya kan cuma dikasih, Saras. Yang satu namanya Billy, yang satu lagi Bully. Yang satu agak ceking dan yang satu lagi gemuk. Kok ciri-cirinya seperti Bill dan Bull? Lah, emangnya kamu kenal juga, Ras? Ibu jangan curiga dulu dong sama Saras. Kalau memang benar Bull dan Bill, mereka itu anak buahnya Mr. Black, Bu. Pasti dari si Yudis. Halo? Halo, Saras 008. Iya, betul. Tolong bantu saya karena kucing saya terjebak di atas genteng. Di rumah tidak ada siapa-siapa. Tolong bantu saya, Kak Saras, ya. Baik, Saras akan datang. Sebutkan alamatmu. Jalan Kenari, nomor 35. Terima kasih ya, Kak Saras, ya. Iya. Turunkan kucing saya di atas genting. Iya. Tenang, Devi, tenang. Saras akan menolongmu. Terima kasih, Kak Saras. Sama-sama. Makanya, kucingnya dijaga. Jangan sampai naik ke atas genting. Atau nanti main ke jalan raya. Mas. Ras, apa kabar? Kemana aja kamu, ha? Itu, Robi masuk rumah sakit, Mas. Robi? Iya. Robi yang mana itu? Ya, Pak Foto itu, loh. Oh, iya. Tapi gimana keadaannya? Enggak parah? Enggak sih, dia udah siuman. Dia overdosis ekstasi, Mas. Hah? Ekstasi? Iya. Loh. Padahal dia orangnya baik, tapi enggak nyangka dia bisa begitu ya, Mas. Oh, iya. Ya, tapi syukur akan enggak gitu parah sih, enggak apa-apa ya. Iya.
dan yang nyebelin itulah Mr. Black. Hah? Mr. Black? Oh alah, gak kapok-kapoknya si Geblek itu bikin ulah ya. Makanya saya gemes banget nih mau ketemu sama dia. Mau apa? Kamu mau beli ekstasi? Oh jangan Ras, jangan, berbahaya. Kamu jangan ikut-ikutan bernasib malang seperti si Robby loh. Lagian, siapa yang mau beli? Orang saya mau nebas batang lehernya dia. Oh, saya kira. Lalu, apa rencanamu sekarang? Saya akan cari bukti kalau Black adalah pengedar obat-obat itu. Lah, kalau buktinya itu nggak bisa ditemukan bagaimana? Saya yakin pasti ada, Mas. Mas kan tahu, Black belum puas sebelum manusia di bumi ini rusak dan binasa. Tapi ingat loh, Ras. Jalan ke markasnya Mr. Black sekarang ini sukar ditempuh. Ingat pepatah, Mas. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Semua orang di kota mencari pil terlarang ini. Tapi aku bisa membuatnya kapanpun aku mau. Hebat, Ras. Kalau semua orang di planet ini minum, ketagihan, lemas, lalu mati, itu artinya hanya kita yang hidup, bukan begitu? Benar, Black. Dan kamu bisa langsung menjadi penguasa bumi ini. Dan saya akan terus jadi ajudan. Kita kemana nih, Mas? Gini aja deh, ya. Kamu ke utara, Siwi ke timur, Papa ke selatan. Yang mana utara, timur, barat, selatan, Saras nggak tahu, Mas. Nanti saya malah ketemu macan lagi. Macan? Cihu, Siwi bisa naik macan dong. Kamu belum ketemu macan, udah diuntal nanti. Ah, udah begini aja. Sekarang kita berpencar. Kita cari arah masing-masing. Oke. Kalau gitu Siwi di sini aja ya. Berani kamu? Ya nggak tahu Siwi aja. Nggak takut sama semut? Enggak. Nanti dirubung semut lo. Ya udah, ayo, selamat tinggal. Siwi. Ya, jangan tersinggung nih. Cuma tanya, Saras itu ada hubungan khusus ya sama Yudis? Khusus? Ya, si Yudis kan beruda. Sedangkan si Saras masih gadis ya. Jadi, gila, jangan punya pikiran macem-macem. Setahu saya mah mereka cuma hubungan teman dekat aja. Ya, syukurlah kalau enggak ada apa-apa. Soalnya si Saras itu lebih cocok sama si Robby. Cukup kuat dan perkasa, itu ganteng dan punya duit. Udahlah, saya mah enggak mau tahu urusan yang begituan. Udah ya, Sis ya. Semoga Robby cepat sembuh ya. Mbak. Ay, Mbak Kekok. Ay, kamu tadi mana wae atuh? Saya cari mbaknya kemana-mana. Ayo, kita pulang yuk. Kamunya kan si Gaga sendirian di rumah, ayo. Kasihan. Juga sih. Saya juga heran, Mas. Lah, ini kan tempat tadi kita ngumpul. Iya. Tadi ngomong-ngomong si Siwi kemana itu? Ya? Tadi di sini. Iya, tadi kan di sini. Papa! Kak Saras! Tolongin Siwi dong! Turun dari sini! Banyak semut nih! Papa! Papa! Itu suaranya ya? Kok kamu ada di atas sih? Papa, cepet dong, turunin Siwi dari sini, Pa. Ras, tolong anakku, Ras, cepet. Tenang, Mas, tenang.
jangan panik gitu dong. Aduh. Saras 008. Mas Yudis, awas, Mas! Makasih ya, Kak Saras. Iya. Kamu kenapa ada di atas pohon, Siwi? Tadi tuh pas Siwi lagi ngelamun, Toto didekap sama orang. Sama siapa itu? Dan Bul. Sekarang mereka kemana? Situ tuh. Kalau begitu, kita kejar mereka. Ayo, Mas. Kamu tunggu di mobil, ya? Iya, deh. Ayo. Bos aja ya. Hah? Saya tak tunggu di sini ya. Kamu jaga di sini ya. Iya, iya. Bos! Aduh. Gawat ini. Kucing edan itu ya macam-macam aja ilmunya. Bos, ular, bos. Bos, ular. Ular. Sekarang
tinggal kau dan aku, Black. Ayolah, tunggu apa lagi? Sebelum kau kuhajar, kasih tahu dulu alasanmu. Mengapa kau racuni anak-anak muda dengan obat terkutuk itu? Supaya kamu tahu, kucing jelek. Aku ingin menguasai planet ini. Kalau semua anak muda sudah beracuni dengan obat terlarang itu, maka cita-citaku akan tercapai. Lepas! Kejam! Thank you.